Kelompok relawan pendukung Ganjar Pranowo yang tergabung dalam GP Mania resmi membubarkan diri setelah Ketua Umumnya Immanuel Ebenezer membatalkan dukungannya untuk Ganjar dalam kontestasi Pilpres 2024. Ketua Umum Ganjar Pranowo Mania Immanuel Ebenezer mengaku bahwa keputusannya menarik dukungan dari Ganjar Pranowo adalah murni keputusan internal relawan tanpa didorong pihak manapun termasuk Presiden Joko Widodo. GP Mania menilai Ganjar Pranowo tak mampu meyakinkan publik bahwa ia adalah sosok yang tepat untuk melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo karena Ganjar tak memiliki visi, misi, serta gagasan sebagai calon pemimpin. Selain itu, karakter Ganjar ia nilai berbeda antara yang terlihat di publik dan di media sosial. Pertama, tidak ada turunan dari pihak manapun, khususnya Presiden Jokowi atau arahan-arahan atau perintah-perintah, belum juga dari PDIP. Ini murni real kita melihat Ganjar sosok orang yang kita harapkan ternyata tidak punya gagasan. Pertama itu, kedua tidak punya keberanian, tidak punya nyali. Ya ini semoga ini menjadi kritikan buat dia, adrenalinnya bergerak, menjadi lebih berani gitu loh.